Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat, selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Cak Ning, pada hari ini saya berada kembali di Yogyakarta setelah kemarin dari Purworejo ke rumah kerabat saya dan kita menginap di salah satu hotel di dekat Yogyakarta International Airport. Oke, ikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mendukung dan mensupport vlog ini. Happy long weekend. Bersih, luas, di dekat bandara YIA. Ini untuk resepsionis hotel ya. Nah, ini untuk pintu masuk ke kamar-kamar itu atau ke lift. Nah, ini untuk lobbynya, bagus banget di hotelnya. Ada minibarnya. Ini toko batik ya di hotel ini untuk promosi UKM ya. Nah, ini untuk suite kitchen-nya. Yuk, kita masuk. Nah, kita sudah disambut dengan beraneka makanan. Ada selai ini, ada roti bakery, buah segar, nah ini ada croissant, di atas ada puding, nah ini ada kopi dan teh. Ya, minuman dingin ya, dan sereal. Perjalanan dari Kulon Progo ke Yogyakarta untuk beli oleh-oleh sebelum kembali lagi ke Jakarta.
ini toko oleh-oleh ya, makanan khas Yogyakarta. Ini ada bermacam-macam permen, keripik, nah di sana kelihatan proses pembuatan bakpianya ya. Tempatnya sangat luas ya, ini di dekat Bandara Yogyakarta International Airport. Nah ini bakpia bermacam-macam, ada bumbu hitam, ada keju, ada green tea, ada susu dan sebagainya. Nah ini bermacam-macam kerajinan juga. Nah ini juga minuman. Nah di sana ada batik Blangkon, ada kerajinan tas, bagus-bagus ya. Ini juga ini ada batik-batik, hem, celana, gombyong ya. Nah ini tas juga. Kemudian di sana ada keripik sale, ada rengginang, kerupuk dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah ini ada wedang uwu, jenang dodol, jenang garut. Banyak sekali nih. Ini juga kerajinan. Ada tas anyaman, ada tas kain. Sangat luas. Nah itu Pak Suami lagi belanja di kasir. Oke. See you in the next video. The end. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.